Ada yang berbeda pada perlombaan HUT Bayangkara ke-76 yang digelar Polres Lok Semawe. Mengait Majelis Adat Aceh, Polres Lok Semawe mengadakan lomba membuat ranup atau merangkai daun sirih. Tangan-tangan terampil para wanita dari perwakilan masing-masing kecamatan terus merangkai daun sirih hingga menyerupai berbagai bentuk. Tak hanya itu, para ibu Bayangkari dan ibu Persit juga ambil bagian dalam lomba ini. Kapolres Lok Semawe, AKBP Eko Hartanto mengharapkan, perlombaan merangkai ranup dalam rangkaian HUT Bayangkara untuk membangkitkan semangat generasi muda dalam menjaga kelestarian budaya. Ini suatu kearifan lokal dari masyarakat Aceh, ya, jadi kita harus lestarikan. Ya. Jadi sangat luar biasa, nanti ketua tim juri silakan menilai secara objektif apa-apa yang sudah dibuat untuk generasi kita, anak cucu kita, ke depannya bisa dia membuat macam persembahan untuk penghormatan bagi tamu-tamu, di mana adat Aceh ini sangat luar biasa, sangat beraneka ragam, yang patut kita lestarikan bersama. Lomba yang mengusung kearifan lokal ini diharapkan dapat terus dilestarikan. Bagi masyarakat Aceh, ranup maupun daun sirih terus melekat dalam setiap kegiatan adat. Perwakilan Majelis Adat Aceh, Muhammad Nasir Ali, yang juga ketua juri pada lomba tersebut, mengapresiasi perlombaan merangkai daun sirih yang baru pertama kali di Kota Lok Semawe dan Aceh Utara. Menurutnya, selama ini kemampuan merangkai daun sirih dalam setiap kegiatan adat hanya dimiliki oleh para wanita yang telah usia lanjut. Bahwa sesungguhnya ini adalah semua ini sangat kegiatan ini sangat bagus dan cukup merakyat saya lihat ini, karena yang buat ini bukanlah orang mama, orang-orang tua, tapi ini sudah mulai regenerasi orang 30-an, 40-an dan 20-an. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kegiatan kekompakan mereka bekerja ini sungguh sangat luar biasa dari segi pelaksanaan kegiatannya, merangkainya, sungguh sangat luar biasa. Untuk diketahui, ranup lampuan adalah salah satu tradisi masyarakat Aceh dalam menyambut tamu kehormatan. Ranup maupun siri dalam adat Aceh merupakan simbol kemuliaan. Dari Lok Semawe, Tim Liputan Aceh Video.